Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari berapa bulan kak? Ini Isnin 24 bulan 1 tahun 22. Ini nama siapa kak? Nama saya Siti Haidah. Dari mana Puan Siti? Dari Paya Dalam. Paya Dalam? Dekat Air Molek. Air Molek sini ke sana? Air Molek sana. Melaka lah, bandar Melaka. Saya sini ada 3 Air Molek, tahu kan? Air Molek sana, Air Molek sini, Air Molek sana. Okey. Apa ajak kak nak jumpa saya ni kak? Ajak saya nak jumpa Tabib Adam, nak buat rawatan pasal mulut saya. Mulut? Haa. Pasal tak boleh cakap? Dia boleh bercakap tapi macam dia pelat. Pelat, tak berapa jelas. Oh, tak berjelas. Percakapan tu macam pendek lah, lidah gitulah. Haa. Berapa lama dah? Kujang, dah 5 tahun. 5 tahun dulu normal lah. Haa, sebelumnya normal. Tapi akak, dia slow-slow lah. Dia sikit-sikit dia datang macam macam mula-mula. Ataupun dia kadang-kadang saja. Ada memang sentiasa sekarang ni. Oh, sentiasa. Ha, tapi saya ada makan buat hospital. Dia kadang okey, kadang tak okey macam tu. Dah 5 tahun lah saya makan ubat hospital. Biar ada kesan tak? Dia ada macam ada kesan tapi sekejap dalam 1 jam ke macam tu. Dia macam cuma mengawal je ubat tu. Lepas tu dia akan datang balik kalau saya tak makan. Pernah beli herba tengok Adam? Tak, herba tak nak beli. Tak nak beli? Belum lagi. Tak nak cuba? Ada. Okey, ini air herba tengok Adam. Macam doktor kata saya sarap. Sarap. Ha. Adik nak herba? Dia tak ni. Tak, saya bagi percuma bukan jual. Ini air kata orang dog gift. Masuk pintu dapat air contoh. Entah. Ha? Dah boleh minum. Ah, minum lah. Boleh minum. Nak minum kau? Tak nak minum simpan lah. Take away. Macam apa macam pergi majlis kahwin berkat dapat berkat dapat balik. Niat lah nak baik apa-apa penyakit insya-Allah. Takut pahit kan? Ha? Takut pahit herba kan? Tanya ibu ya, pahit tak? Tak. Minum lah, takut apa. Tak payah habis pun dia. Nak pahit tak? Nak. Habiskan. Habiskan. Nak pahit habiskan. Itu naskah apa? Nikah kahwin? Tu ikut je lah. Oh, laju. Alhamdulillah. Pahit dek? Tak ada pahit. Orang kasi kesihatan takut. Takut sendiri. Habis lah. Habis juga. Alhamdulillah. Amin. Okey. Agak tangan tu agak tak lutut. Dalam hati zikir. Kita nak peganglah beg tu. Dalam hati zikir Allah, 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 Allah ya. Buka mulut kak saya nak tarik lidah tu. Rasa tak saya tarik? Rasa? Orang lain tak buat. Tapi mana-mana itu memang luar biasa.
Saya lagi. Asal lagi. Farana. Belakang high tech kepala dia. Ni, dekat tengkuk ni mulut tembuskan keluar. Asal lagi. Ada lagi? Hmm? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Tarik ke belakang eh. Ringan tu kepala lah. Ke sini. Bahagian sini. Ha. Rahang. Ini. Macam ada ringan sini lah. Masa tarik buat tadi, ada rasa juga. Rasa betul tarik keluar lah. Ada masalah. Ni saya sini nasihat. Ni anaknya eh. Ada rezeki belajar. Belajar ilmu ni. Sebagai berdinding lah. Masa-masa dah baik. Esok sakit lagi. Esok kena lagi. Belajar sekali semua hidup. Zikir dalam hati 5 minggu di mana-mana akak berada dah. Zikir macam mana? Nanti jadi anak murid saya ajar zikirnya. Kalau bagi tahu sekarang soalan bocor. Oh. Kan dek? Hmm? Tunjuk akak lah belajar. Akak yang sakit. Dia tunjuk aja. Contoh zikir-zikir tu kan dalam handphone. Boleh baca mukadam tak? Okay, 4 ayat tapi dalam mukadam ada. Sebutan tak betul macam mana? Tak apa. Kita zikir laju-laju. Ini ilmu. Sebutan betul-betul dalam solat agama. Betul. Macam ni sihir ke? Saya tak nak cakap. Sebab tu susah belajar tu je. Nanti kau tanya sihir, siapa buat saya? Dekat ke jauh? Buat apa? Tahu apa? Tahu pun kena juga. Tak nak tahu pun kena juga. Belajar. Dah. Tak kena. Sebab ada pernah datang kata sihir. Memanglah. Bila cakap sihir, saya nak tahu. Saya tak nak bagi tahu. Saya tak, kita sini semua tak bagi tahu. Masih tanya anak murid saya ada bagi tahu tak? Tak kan? Cuba sekali lagi tarik lagi. Pak penyuruh dari sini potong. Putuskan ni. Kita akan kembali.
Berasa? Ada, okeylah. Tak apa tak? Apa tu dia nak tanya rupa pula. Penenang, macam perasaan. Oh, tak tenang. Tak tenang? Perasaan kadang tak tenang, rasa-rasa. Rasa saya masukkan semangat eh. Nanti sejuk masuk eh. Silas. Rasa sejuk? Belum. Rasa tenang? Sekejap. Ha? Cuba lagi. Cuba apa? Buat lagi. Ha? Cuba buat lagi. Buat apa? Ni yang penenang. Allah. Pandangan tabib apa ya, pada saya, diri saya. Kan saya kat tadi, saya tak nak cakap. Saya nak nasihat belajar, tu je. Okay, saya tak nak sebut. Aku tahu, saya tahu akak punya jiwa nak tahu. Lepas tu akan tanya. Saya akan sambung pertanyaan tu. Saya tak akan jawab. Okay, saya hanya datang sini, kita pulihkan. Nak tahu untuk apa, dek? Sakitkan hati, betul? Baik tidur macam ini, jadi dua tangan. Betul? Lepas tu gelisah hari-hari fikir, kenapa dia buat aku? Kenapa dia buat aku? Apa salah aku? Apa dosa aku? Jalan-jalan jadi biol. Lepas tu suruh belajar. Pertama, berdinding diri. Boleh rawat anak, boleh rawat suami, boleh rawat siapa-siapa pun. Mana bagus? Asyik pergi berobat, tak ada ujung dia. Betul? Lepas tu ribu-ribu habis. Siap, kerja tak kerja? Ha. Nak sulung? Kak Long minta mak 300 nak pergi berobat. Nanti minggu depan ke bulan depan, Kak Long 300 nak pergi berobat. Sampai bila anak tak bosan, betul? Tapi kalau kira duit tu beribu-ribu, belajar sekali saja. Berdinding, jadi orang tak kacau. Belajar dia ada bayaran dia? Ada, bukan free. Begitu pusat tahfiz pun kena bayar bulan-bulan, betul? Ini sekali bayar, semua hidup dah. Tu pun berdakak lah, kita tak paksa eh. Yang ibarat orang tua-tua cakap, mengobati diri sendiri lebih baik asyik berobat. Kalau tak nak belajar pun, saya tidak paksa. Okey? Okey, kakak tahu kan kakak masuk YouTube ni kan? Tahu kan? Adik tahu kan? Ikhlas kan? Ikhlas. Okey, apa nak pesan netizen yang ada masalah macam kakak ni? Lidah makin pendek ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nasihatkan sesiapalah yang ada masalah macam saya ni, jumpalah pada tabib Adam. InsyaAllah. Yang menyembuhkan pun payah ke. Yang menyembuhkan siapa kak? Allah. Allah. Ya, saya hanya usaha Allah dan ikhtiar, sama juga kak tangan ni, usaha dan ikhtiar. Okey, yang menyembuhkan Allah. Kepada anda di luar sana, netizen-netizen, saya ucapkan semoga anda sembuh, sihat, sejahtera, kaya raya, senang lenang. Tak ada jodoh, dapat jodoh. Yang sakit, sembuh dengan segera. Dengan izin Allah. Ya. Jangan lupa bagi. Jawab kan? Jangan lupa. Serahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kamu. Yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Selawat ke atas yang besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa. Zikir di dalam hati, zikir di dalam hati lah untuk roh, zikir di mulut untuk jasad. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Dini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.